binatang melata. Binatang melata. Binatang melata. Iya, oke. Okay. Binatang melata. Gini-gini berdiri, berdiri. Kebalik. Ya. Cepetan. Ya, jadi itu binatangnya apa yang suka apa ada di bisa di darat? Binatangnya apa? Binatang reptil besar. Binatang besar. Buaya. Nah, buaya bahasa Inggrisnya? Krokodil. Iya, betul. Ya. Gak suka banget ini. Satu, dua, tiga. Kebalik. Aduh Tuhan, kebalik. Ya itu. Pokoknya ini. Apa tadi? Merek ponsel ya. Yang iPhone. Nokia. Betul. Ya, oke, okay, lanjut. Ini AC-nya panas banget ya? Enggak. Ya, ini mobil aku. Hyundai. Yes. Pegang tangan gue. Tinggal gue kalau games bukti. Oh iya, dingin. Persatuan Indonesia ya? Iya. Madi dan kapas ya bukti. Itu di sila keberapa? Itu di sila keberapa? Itu tinggal ABC ini. Iya, ulangi. Persatuan Indonesia adalah bunyi Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tinggal pilih aja Bu. Aku takut salah bukti. Tulis aja. Ini nggak usah tayang deh episode ini. Tiga, keadilan sosial bagi tadi gue udah hafal loh padahal. Kenapa sih aku nervous? Maha Esa, dua manusia yang adil dan beradab, tiga persa. Oke. Okay. Tadi ya? Yang itu nomor berapa? Yang apa? Yang A tadi apa? Yang A pertama. B kedua, C ketiga, Tuhan. D keempat. Ayo, silakan. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil, tiga. Yang ketiga kan ya, sila ketiga. Sila ketiga tuh apa? Serah deh, nomor lima. Sila ketiga itu nomor berapa Bu? A, B, C, D. C. Udah jangan berisik Anda. Siapa Anda? Pemirsa. Oh. Gila sih ini kita enggak bisa. Hey, coba lu duduk di sini. Masa sih dikasih yang kering? Jahat banget. Mana ada soto kering, Bu, kagak ada kuahnya? Lu udah cuci tangan belum? Belum. Jangan ditiru ya adik-adik remaja putri. Nah. Ini harus gitu tadi. Oh, gitu. Mm-mm. Karena kan keluarga aku ada orang Purwokerto. Oh gitu. Nih, keunikan ciri khas yang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Main. Allah. Ibu bilang kalau udah dibuka. Udah dari tadi kan sih buka. Ibu saya yang buka. Gua baca, karena gua baca, gua kerja, bukan nyembunyiin soto. Bukan, kan tadi pas lagi yang soto Bandung udah gue buka duluan. Aduh, fans gue, baru ditutup. Murah KW juga. Apa? Satu sama. Lagi dapet nih, Desi. Ya emang kenapa kita mesti ikutan? Gak apa-apa. Kalem aja, Shay. Biasa aja, Ging. Sabar ya, ini kayak ada yang menggelar. Apa? Belum. Sering mulat ya, lu lama banget bercandaan lu. Lu tuh bego, tahu. Goblok, lu ketawa. 3, 2, 1. Bercinta karena. Ayo. Kelapa diparut, kepala digaruk. Laper-laper aku lalu. Yes. Salah satu. Ih, begonya. Yang suka sini ngomongnya. Suka-suka gue. Bego kan dia, bukan gue. Sabar. Iya, iya. Ini harusnya gampang ya. Ih, gak didengerin. Tutup. Dia kan culas banget dia orang. Gue tuh cerdik, bukan culas. Cerdik sama lolot. Makanya keren. Bercinta. Yes. Ya. Ini orang pengen Ewi ya lagunya. Ewi Wood. Ya siap ya, dah. Caca cicipi cuka. Cacing. Caca cicipi cuka.
Caca cici cucu Tadi sekarang nggak mau hadiah aja lu. Nggak ada hadiahnya ngapain capek-capek. Harus banget. Oke. Tolong ini ditebak. Ayo. Apaan? Ngomel. Oh, belum. Berapa kata? Dua kata. Dua kata. Berpikir, sedang berpikir. Sabar. Om, sabar. Gua orangnya emosian lu. Udah tahu saya. Waduh, pikiran gue. Dua kata, Bu. Dua kata, Om. Okay. Jawab aja. Pusing nih gua. Itu tiga. Pusing nih. Ada kata pusing di situ? Ada? Pusing nih? Enggak ada. Oh, okay, pikiran ada. Pusing. Ini apa nih? Ini apa? Ujung keliling. Putar otak. Benar. Ya. Oke. Udah. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 6. 6. Ayo kalau lu kalau bisa jawab, gue yang kasih kado. Yes. Ayo. Apa lagi? Aku sedih sekali. Aku jatuh. Aku jatuh cinta. Aku jatuh dalam pelukan. Aku orang gila. Tapi aku bener ada akunya bener. Aku bener enggak? Aku terlemas lemas. Aku terlepas dalam pelukan. Enggak. Terkulai. Enggak. Aduh, apaan sih? Aku nyerah deh. Biji lu kejepit. Apa tuh Om? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya Allah ya Robi. Susah amat. Luki, gambar diri sendiri. Wah, ini yang bikin pertanyaan siapa sih? Gila, yang bikin gila. Kalau pemirsa kita tanya wish-nya apa? Ada yang pengen ini, pengen itu, pengen jatuh punya apa? Nah sekarang kita wish-nya adalah... Tadi pengen yang? Sofa. Sofa. Lo? Pengen itu bintang tamu yang seru-seru gitu, Tendi. Anjing namanya. Maksudnya settingnya. Ya pasti dong, sama dong. Gimana sih? Ya pengen sofa juga. Tadi lu bilang enakan ini. Ini tadi juga enak. Monyet. Kalau kita ngomong gitu artinya sayang lah pemirsa. Jangan enggak, itu ngomongnya. Kurang ajar kalau ngomong begitu. Ya udah kalau gitu. Hah, kita mau interview bangku kosong. Oh iya benar. Cocok. Masa sih? Bukan, Tendi. Hai, apa kabar? Hey. Kenapa pengen stand out, standing, kayak gitu-gitu? Emang lu pengen, ada apa? Pengen gitu banget dilihat orang. Ya. Kan kehidupan gua tuh biasa depresi dan menyedihkan. Kalau gua gak kayak gitu, apa bisa gua tanggung? Iya dong. Tapi emang sekarang ini lu lagi mulai lagi nih kayaknya dilirik orang lagi gitu, dilihat orang lagi. Apa namanya, apakah memang itu udah strategi lo sebagai seorang entertainer? Lu tahu gua kan? Kenapa? Lu tahu gua kan? Waktu itu parah Bekti. Jangan tanggung dua dong. Om Richard, kalau lo biarin kita begini. Kalau pakai sofa lebih enak Om. Emang hari ini main truth or dare? Biar apa? Biar seru. Saling jujur aja. Oke. Terus? Aku mau ngecap. Yang ini dulu. Yang sweet, yang menang. Ambil pertama, truth. Gitu. Baik. Yang sweet, yang menang. Ambil truth. Ya udah nih. Masuk gini pemirsa. Nggak boleh ya. Lah emang, justru gue tutupin. Kejepit, nggak boleh. Akhirnya ini ngomong A belakangnya G. Anjing. Loh, belakangnya G. Ajik dong maksudnya gue. Lu yang ngomongnya kasar ih. Maaf ya Tendi. Ngajarin dia. Oke, kita sweet sekarang. Sweet Jepang ya. Blau. Oh jadi denger langsung dingin. Sebenernya nggak ada banyak pengeluaran sebenarnya. Jadi di skip aja deh. Berarti harus dare dong berarti. Tunggu udah cerita tuh. Gak ada kebohongannya. Ini perempuan. Ceritanya tidak relatif gitu. Duh lu ya. Baik. Kalau bisa dibongkar nih isi hati gue tentang lu ya. Oh? Itu nanti aja. Gak usah itu gak sampai kubur gue bawa. Iya. Ini gue juga terakhir jawab. Iya dong. Ya apa bedanya truth or dare? Tadi truthnya kurang truth. Kenapa puas? Iya maksudnya ibu gue minta kado. Kamera gak usah nyerut. Aduh Bo, kayak drama Oma sama Opapa, skip! Gak mau ah! Cerita-cerita itu tuh yang sama si Olga itu tuh ceritain lu juga tuh. Itu mah bukan trauma lah Bekti. Udah ganti aja yang baru.
Nah, ini lebih gak mau. Apalagi? Apa mau? Ini episode butuh. Apalagi? Episode butuh. Siapa mantan paling indah buat kamu? Najis. Kalau mantan tuh gak ada yang paling indah dong, Bekti. Oh, iya. Yang terakhir itu yang akhirnya menjadi suami aku. Oh benar. Udah, mantan pacar ya nah. Kan? Jadi ini, suami. Ini kan berurusan dengan warisan nanti. Ya benar. Oke, next. Ya itu bercandaan aja tapi, ya. Tapi dia gak ngasih pertanyaan ke gue niru-niru terus. Lu juga ya aja sih. Oke. Siap, Bu. Ayo. Siapa sahabat terbaikmu? Yang jelas bukan Anda. Sialan. Kalau sahabat terbaik itu pasti juga akan nomor satu kan. Tuh. Gue. Nah, iyalah. Gak muat ya ukuran sepatu lu ya? Kegedean, Bu. Dibela-belain ya. Oke. Ibu produser, oh sudah mulai. Jadi sebetulnya hubungan pertanyaan tadi gak ada ya? Oke. Hanya untuk manas-manasin kita. Emang sialan lu. Tangan aku kembali dingin. Iya kan?